Tesium Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kelas kerjasama Kabupaten Morowali, resmi digelar di ruang pola kantor Bupati pada Selasa 10 Januari 2022. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Morowali Dr. Andus Taslim, Ketua Prodi Magister PAI Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Dr. Saprin MPDI mengungkap sebanyak 14 orang magister resmi di yudisium pada hari ini. Dirinya mengapresiasi penyelesaian masa studi yang dilakukan secara serentak oleh para mahasiswa dan kesemuanya berhasil memperoleh predikat cum laude. Menurutnya hal ini menunjukkan semangat putra-putri Morowali dalam meraih ilmu guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, Bupati Morowali Dr. Andus Taslim dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada 14 orang yang telah di yudisium. Ia berharap dengan peningkatan kapasitas SDM melalui sektor pendidikan dapat menjadikan Kabupaten Morowali sebagai daerah yang berdaya saing dan mampu berpengaruh di tingkat dunia. Berdaya manusia yang utama. Jadi tidak hanya kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan spiritual itu yang penting. Rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Morowali perlu kita ketahui semua bahwa salah satu yang menjadi misi kita adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Morowali. Jadi Pak Ketua Prodi, salah satu misi pemerintah daerah Kabupaten Morowali adalah mewujudkan kualitas pendidikan, pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Morowali. Kami sangat sadar, kami sadar benar ya, bahwa untuk mewujudkan sejahtera bersama, salah satu sektor yang harus kita genjot adalah sumber daya manusia. Di sektor pendidikan, alhamdulillah kita sudah mengupayakan secara maksimal beberapa langkah konkret kita dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Di antaranya mulai dari pembangunan infrastruktur yang memadai layak sebagai penunjang kegiatan proses belajar mengajar. Juga kita sudah menambah jumlah tenaga pengajar kita, baik itu melalui formasi peningkatan pegawai negeri sipil maupun juga pengangkatan dalam kekuatan. Kemudian juga tentu kita sadar bahwa untuk bisa bekerja lebih baik, maka kami juga sudah membuat kebijakan untuk menaikkan insentif atau honor guru kontrak kita di Kabupaten Morowali. Jadi baik dari sisi jumlah maupun dari sisi kesejahteraan ini kita sudah lakukan. Namun tentu upaya-upaya ini belum bisa kita berikan jaminan bahwa ini bisa mendorong peningkatan kualitas. Sehingga kami tidak bosan-bosannya untuk bermitra dengan beberapa perguruan tinggi, salah satunya adalah UIN Alauddin Makassar berkaitan dengan peningkatan. Selamat bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan studi magister, yang mudah-mudahan seperti harapan Prodi tadi, mencari ilmu itu tidak ada batas. Ya. Kalau bisa S2, kenapa tidak bisa S3? Sehingga Morowali juga punya SDM-SDM yang tangguh, sehingga kita siap untuk bertarung dengan daerah lain, malah kita berkiprah untuk dunia. Demikian, Bapak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara tersebut dilakukan pembacaan surat perjanjian yang dipimpin oleh Muhammad Rizal Sonaru SAG MPDI dan dilanjutkan dengan pemasangan selempang oleh Ketua Prodi PAI UIN Alauddin Makassar yang disaksikan langsung oleh Bupati Morowali. Acara ditutup dengan jabat tangan pemberian selamat kepada seluruh magister yang resmi di yudisium. Turut hadir diantaranya Ketua MUI Morowali Haji Mauludin MPhilI, sejumlah pejabat teras pemerintah daerah Kabupaten Morowali, Sekretaris Prodi Magister PAI Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Dr. Syamsuddin MPD, dan dosen Prodi Magister PAI Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Dr. Muhammad Rafi MPD.